Kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati yang digelar di kantor Desa Sriwedari disambut antusias oleh Kepala Desa Sriwedari yang turut mendukung adanya program TMMD karena dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat. Menjadi tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati disambut dengan antusias oleh pemerintah Desa Taman Sari. Harto, Kepala Desa Sriwedari, mengatakan adanya kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara dirinya mengaku senang dan mendukung karena edukasi kebangsaan dinilainya penting dan harus ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia. Dalam kegiatan tersebut tampak antusias para peserta dari warga setempat dan pemerintah desa mengikuti berlangsungnya kegiatan hingga selesai. Bela negara. Menurut Bapak, apakah penyuluhan ini penting, Pak? Sangat penting. Terkait dengan TMMD yang ada di Desa Taman Sari, tanggapan yang Bapak gimana, Pak? Saya sangat mendukung sekali. Selain itu, Harto pun sangat mendukung berbagai kegiatan dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati dan diharapkan dapat terrealisasi dengan baik. Tim Liputan, Bandung TV.